Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana. Kali ini kita akan bahas pilih mana, universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik. Sedang mau kuliah ya? Selamat ya, berarti kamu sudah mulai masuk ke jalur pendidikan tinggi. Sebagai orang yang sudah tinggi, sebagai orang yang mau belajar di pendidikan tinggi, kamu mulailah memahami banyak hal dan banyak maksud-maksud supaya kamu sukses di kehidupan kelak. Kita mulai memahami mau memilih mana? Universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik? Loh, berbeda ya? Mari kita bahas. Sebelum lanjut ke topik bahasan kita, support kami ya guys dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Ada dua jenis pendidikan tinggi. Yang satu namanya adalah pendidikan akademik dan yang lainnya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan akademik guys, fokusnya adalah penguatan ilmu pengetahuan lulusannya. Sedangkan vokasi membuat lulusannya bisa langsung mengaplikasikan keahliannya di dunia usaha dan industri. Oke, mari kita bahas ya. 1. Universitas. Universitas adalah jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali berbagai keilmuan dibuka di universitas. Ada banyak jurusan-jurusan ilmu yang dihimpun dalam namanya fakultas. 2. Institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Bisa dibilang guys, rumpun ilmu yang di institut lebih terbatas dibanding universitas. Contohnya adalah Institut Teknologi Bandung, di mana semua rumpun ilmu di ITB akan fokus pada unsur teknik dan teknologi. 3. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan di satu rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Misalnya, STIKES atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan lainnya. 4. Akademi. Jika politeknik adalah pendidikan vokasi yang cakupannya luas, maka akademi adalah perguruan tinggi dalam pendidikan vokasi yang hanya menjalankan program pendidikan pada satu atau beberapa cabang bidang ilmu. Beberapa contoh akademi misalnya, Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, atau Akademi Kepolisian. 5. Politeknik. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Dengan kata lain guys, politeknik akan fokus agar lulusan bisa mempraktikkan keahliannya. Lulusannya siap kerja dan cepat dapat kerja. 5. Sudah tahu kan guys bedanya apa? Universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik? Sudah bisa memutuskan mau masuk ke mana? Selamat memilih ya. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Nonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda.
Suka video seperti ini? Klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys!